Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada motor Vario 150 yang injeksi, yang starternya halus atau ESP. Ini olinya suka tekor. Nah, ini udah separuh dibongkar ya. Lumayan agak ruwet kalau motor matik, bongkar-bongkarnya ada lama. Kita mau analisa apa aja yang kena. Kita ringkas saja, nanti setelah sudah dibongkar kita... Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ada motor Vario 150 ya. Olinya habis, olinya cepat habis. Nah, setelah dianalisa ternyata pistonnya enggak aus, tapi linernya, ini boringnya yang aus. Nah, ini udah dibawa ke tukang buput dan pistonnya ternyata enggak ketemu. Akhirnya pakai piston Mega Pro New yang 150 yang monoshock, sama perbedaannya cuma di permukaan ini ada jenong di buput. Jadi kenapa oli motor matic itu cepat habis? Ini analisa saya ya, versi saya. Ini ada tiga kemungkinan. Yang pertama, masuknya oli ke ruang bakar, bisa dari ini luka, bisa dari seal clutch-nya, bisa karena kebocoran mesin di olinya keluar netes. Yang ketiga, penguapan ya, karena terlalu lama nggak ganti oli, jadi olinya habis karena penguapan. Tapi untuk motor baru rata-rata yang paling sering karena terlalu lama ya nggak ganti oli. Olinya pakai yang SAE-nya encer 10-30 dan lama nggak ganti, akhirnya habis. Untuk motor baru ya, analisa saya itu terlalu lama dan oli yang dipakai itu SAE nya terlalu encer, jadi akan jadi penguapan. Jadi saran saya untuk para pengguna matic, pakai oli yang standar, yang kental aja, yang SAE nya 20-50, itu lebih aman, jadi memperlambat penguapan. Ya seperti air aja, kalau kita rebus, kita godok terus kan lama-lama dia menguap dan habis. Kita coba film. Jadi bagian liner dan bagian pistonnya itu terlapisi secara bertahap dengan harapan nggak ngancing atau gancet atau ngejil, supaya lebih aman. Kita intaiin dulu minimal ya 1 minggu lah dengan kecepatan di bawah 40 dengan beban ringan gitu, atau 300 kilo lah kurang lebih. Sekian tips-tips dari saya. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.